Setakat ini memang untuk dia satu saya tengok, saya selalu ada contact and coach coach saya, Hendrawan and Subo, how Zijia preparation, how Zijia and training program. I think coach and coach dia kasih saya feedback memang satu yang well prepared. And saya rasa after dia benar All England, saya rasa dia sudah mature and akan apa dia mau, apa dia perlu, and saya rasa dia akan tahu fikir tak sama dulu macam dia tak menang yang satu besar tournament title itu. Saya rasa dia sekarang more confident in dia diri sendiri. And saya harap dia this is Olympic. Saya memang satu tanggungjawab berat untuk Zijia. Saya tahu because after saya retire memang dia angkat tempat saya. This is the normal. How you go to lead this is pressure. Ya, saya tahu akan kongsikan ke Coach Hendrawan ikut dia. Saya rasa Coach Hendrawan akan kongsi sama dia how you go to lead this and this pressure. Agar kongsikan jaga dia kat this, kali ini Olympics lah. Ya, saya tadi sudah cakap memang Zijia ini memang satu apa-apa berjadi untuk kali ini Olympics. Semua ada peluang. Because kita boleh kongsikan semua atlet macam China, Indonesia, kita tak tahu dia preparation bagus ke tak bagus. Because dulu saya main masa mungkin last satu tournament, kita prepare untuk last satu tournament ada bulan 7 sampai bulan 6 last itu sampai bulan 7 kita tahu in last satu tournament prepare and satu bulan setengah untuk Olympics. And last tournament itu tak salah saya Indonesia Open after kita preparation untuk Olympics. Kita boleh tengok masa 1-2 bulan itu play my performance. Sekarang kita tak nampak because last satu tournament is All England. And All England Maya country tak main. Kita boleh cakap Indonesia main first round dia ada kena COVID or tak boleh main. China around 1 year tak keluar tournament, kita tak tahu dia punya performance. Tapi saya boleh kongsikan Olympic apa-apa benda boleh berlaku. And Zijia memang ada peluang. Tapi how you go to make the decision, how you go to release his pressure, memang pressure memang ada. If you cakap tak ada pressure itu tipu lah. And 32 million people rakyat and mau dia dapat medal. And dia sendiri mau medal. This is a normal. How you go to release his pressure, how you can kongsi boleh bincang dengan Coach Hendrawan. Because Coach Hendrawan satu Olympians. Dia satu silver medalist kat Sydney. I think Coach Hendrawan akan kongsi apa yang experience dia. And satu masa kat Olympic Village, saya rasa Coach and selalu tiap-tiap hari kat dia sama-sama. I think Coach Hendrawan akan bantu sikit lah. Ada 10 or 20% boleh bantu sama dia. Yeah.